kan. Lagi makanya jadi apa, jadi cepat gede kan dia, jangan terlalu nah, terus berat. Kan banyak begitu, gimana lu bisa tahu yang udah makan belum yang ini? Kalau kita bicara koloni mah kita kan udah space makannya udah diatur. Maksudnya space kan kita pakai tempat makannya ada tempat makan masing-masing. Enggak, secara koloni juga. Terus gimana kan kalau pada mereka berebut apa gitu? Karena tempat makannya sudah sesuai dengan space-nya, artinya kan semua bisa kebagian dong. Yakin? Ya, dilihat datanya. Sampling tiap minggu, kita timbang. Oh, ayamnya ditimbang. Iya, timbang. Kalau misalnya udah secara sampling, ngaco. Ada yang, ya misalnya jatah 1 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 1 kilo 2 on, ada yang 800 gram. Itu kan gue jaga juga, artinya lu ada problem tuh. Ayamnya ya? Iya. Susahnya gitu, bicara pembibitan sama bicara final stock beda. Kalau pembibitan itu lama, kita biara tuh ayam itu untuk broiler baru bisa bertelur itu setelah 24 minggu. Katanya itu ya, ayam bertelur sama ayam beranak beda ya? Beda, ayam buat daging, beda. Nah sekarang tuh gue lagi belajarin ayam bertelur kok, di pembibitan ayam bertelur. Kalau sebelumnya gue sama di pembibitan ayam broiler. Bedanya apa sih? Beda bibitnya, beda genetiknya. Oh. Kalau daging kan tadi yang kita cari kan cepat tumbuh, dagingnya cepat banyak, supaya nanti kita konsumsi kan. Kalau itu genetik telur kok yang di ini, yang dicari. Genetik telur ya pokoknya sebagaimana dia bisa bertelur banyak, sehingga ya kalau kita ke swalayan lu nemu telur tuh ada ya, itu dari ayam bertelur. Secara genetik memang dia untuk bertelur, kerjanya bertelur, tapi yang bertelur ternyata susah makan, nggak kayak ayam pedaging yang tadi makan sampai mati. Kalau bertelur, kalau ayam bertelur kita sodorin buahnya kan nggak dimakan, tapi dia kuat. Nah dia kuat bertelur, pokoknya setiap hari telur. Dia tiap hari ini ya ML terus gitu ya? Enggak juga, kalau ayam petelur enggak ML juga petelur kok. Lah? Emangnya lu mesti, untuk petelur mesti kawin dulu? Kagak. Oh. Itu ayam tuh begitu. Terus dia dari mana? Kecuali kalau pembibitan, ya kalau pembibitan kalau enggak di ML artinya dia tidak dibuahi, si telur itu tidak bisa menetas. Terus kalau enggak di ML, telurnya dari mana? Iya kan telur mah terus diproduce kok. Plus nggak beres keluar, nggak dibuahi keluar ya. Oh gitu ya? Iya. Kan udah dewasa, secara kelamin dia dewasa, wah pokoknya rumit kok kalau ngomongin ini. Kalau tinggal makan ceplok telur enak kan? Celok, jadi gitu. Makan Kentucky, tinggal beli, jadi gitu. Gigi ayam kampung dengan ayam broiler sebetulnya beda di lemak aja. Kalau protein, begini ayam broiler. Ayam kampung itu menang padat dan dia tidak berlemak. Jadi kalau lu ngajari lemak, ya ayam kampung. Dan gue terus terang lebih suka ayam broiler kalau gue. Kenapa? Nyaman di gigi gue. Tapi kampung nggak ada daging sih. Aduh, alot gigi gue. Dan gila. Dia mesti masak mesti bagus itu. Cuman kalau memang mau bikin sayur kayak obat apa? Tim obat kan dia kita kurangin lemak tuh. Ya kayaknya ayam kampung. Kalau untuk digoreng itu masak biasa. Kalau gigi tergantung lu berapa porsi lu makan. Banyak kekhawatiran di masyarakat tuh gitu, katanya ayam broiler tuh bahaya lah, di inilah, di itulah. Itu yang salah menurut saya. Dan itu udah dibuktiin. Gua bisa garansi lah. Lu bisa garansi pakai apa? Company gua aja di gua. Company lu di mana? Siapa tahu? Siapa pernah ke sana oh, gitu ya? Bener-bener. Lu bisa garansi apa? Maksudnya gini ya, gue sih pernah lihat juga dari departemen peternakan sendiri keluarin penjelasan mengenai hal ini. Cuman untuk publisnya mungkin kadang-kadang masyarakat awam nggak begitu
terima sosialisasinya lah mungkin. Nah ini saya bantu sosialisasi. Bantu sosialisasi. Jadi kalau misalnya ayam broiler itu cepat besar, itu bukan gara-gara disuntik hormon, bukan gara-gara dikasih, ya kadang-kadang pemikirannya kan begitu, disuntik sesuatu lah yang bikin orang jadi ngeri makan. Itu tidak. Jadi ayam broiler itu memang direkayasa secara genetik, dia cepat tumbuh, makannya, nafsu makannya besar, sehingga akan diperoleh hasil yang cepat gitu. Itu aja. Jadi secara dikasih makan normal aja, sepakan biasa, pakan ayam yang kandungan gizinya sudah diperhitungkan sehingga dia cepat besar dan bisa dikonsumsi gitu. Beda dengan ayam kampung yang makanannya, ya kalau ayam kampung kan kasih dedak lah atau ada yang seadanya aja, jadi nemu di kampung nemu apa, makanya lama tumbuhnya. Dan secara genetis berbeda ayam broiler dengan ayam kampung. Nah sekarang dibilang gitu ya, ayam broiler dikasih hormon, suntik hormon. Emang suntik hormon murah? Sekarang kosnya berapa? Petani suruh lagi, peternak suruh lagi nyuntik pakai hormon, biayanya berapa? Terus mau jual ayam broiler berapa kalau kayak gitu? Makanya kan nggak make sense gitu. Itu yang bikin harusnya orang mikir gitu. Kalau nggak make sense kayak gitu berarti kan salah gitu. Teman gua di Sukorejo itu trik masaknya yang ngasih tahu gua gitu. Jadi kalau ayam lu mau nyerep nih masak ayam beku, itu kan sekarang banyak tuh yang jual tuh ayam-ayam beku. Nah ayam beku itu lebih higienis. Nah lu kasih plastik aja dulu biar rapat, kata dia, biar rapat supaya nanti kedap air. Nah lu mau towingnya, towing itu supaya lunak kan dari beku supaya jadi nggak beku, itu ditowing pakai air. Nah si ayam itu ditowing, direndam air kan, direndam air terus ditowing tuh. Nah jangan sampai masuk air, dia bilang. Nanti dia udah lembek, udah siap masak, lu langsung keluarin dari plastiknya karena dia higienis waktu dipotongnya, lu nggak usah cuci, kata dia. Nah kita gimana tahu dia higienis apa enggak? Kalau produknya Pokpan kan kita udah tahu nih. Jadi ini higienis. Promo ini. Bukan promo Pokpan gitu. Bukan promo, gua sih nggak ada kapasitas buat promo. Nah itu produknya beku kan ayamnya. Nah itu higienis waktu motongnya, waktu motong higienis sampai dia di packing itu higienis. Jadi jangan dicuci, sudah dikeluarin dari plastik, lu langsung kasih bumbu tuh. Begitu lu kasih bumbu tuh langsung diserap tuh sama si daging. Lalu masak dah, mantep itu hasilnya. Nyerap sampai daging-dagingnya tuh nanti nggak berasa ada rasanya. Nah teman gua kasih tau begitu. Gua kan iseng-iseng nih ngeteks IG, dijawab sama Pak Hendrik. Waduh buset dah, itu nggak bisa tidur gua, nyari gambar, udah beres lagi, gua IG lagi, dijawab sama Pak Hendrik, bilang, yung slot tanggal segini, itu gila, gua bilang nggak bisa tidur gua, aduh. Tapi emang satu-satunya yang balesin DM cuma gua doang. Mana ada orang mau balesin? Gua doang yang mau balesin. Kalau ngebalesin tuh jamnya nggak kira-kira jam 1 pagi gitu, nggak tidur nih orang. Ntar kalau dia ngebalas lagi jam 7 pagi, gila jam segini udah bangun belum tidur gua, katanya buset. Itu kerjaannya kayak gitu. Gua banyak kerjaan soalnya, pusing. Nah itu kerjaannya kayak gitu. Kalau mau jadi sukses nggak usah tanggung. Ya begitu. Ya begitulah, mau gimana? Orang mah liatnya permukaan dong. Permukaannya begini, wah sukses apa segala bla bla bla. Kan prosesnya yang susah, suksesnya nikmat. Orang kan nggak tahu prosesnya. Iya prosesnya yang. Orang selalu mikir yang instan. Gua mau kayak dia. Iya benar. Gua mau kayak Pak Hendrik. Tapi nggak mau susahnya. Mau terkenal. Gua yakin begitu ngikutin bangkrut ya.
Ya nggak tahu susah lu ya apa sih. Prosesnya itu yang susah. Sukses itu proses yang susah. Mau nggak ngejalaninnya? Buat tiap malam sampai merinding sampai nggak bisa tidur siapa tahu. Iya. Ya bayangin aja. Over than 1 million satu subscriber. Kalau oh, itu gua nggak pusing itu. Yang ada DM-in di IG banyak. Lu nggak jawab pasti jawab. Jawab. Bayangin. 1000 aja yang nge DM. Cuman sekarang ini rada slow gua. Rada slow gitu. Soalnya banyak itu. Urusan yang gua ini lagi project sih ya. Pusing gua. Lagi pusing project. Tiap hari aduh enggak bisa tidur. Bayangin ya. Mikirin. Sekarang posisi gua ini udah bukan tato artis lagi lu, gua tahu. Tapi tetap di mata gua tato artis. Iya, tato artis gua tetap maksudnya itunya tetap tato artis. Cuman yang gue pikirkan bukan ditato lagi. Ya, udah jadi ya itu jiwa entrepreneurnya muncul. Jadi tanggung jawabnya udah jadi lebih karena dia mikirin banyak orang, nggak cuma jadi dia sendiri. Bukan begitu pak? Nggak, bukan juga. Gitu. Ya? Gue mikirin gue sendiri sih. Ah gitu ya. Iya. Gue nih sampai saat ini, gue nothing to lose. Gue nggak takut kalah. Kalah, gue bisa bangun lagi. Gue bukan sampai saat ini. Gua bangun tumbang udah berapa kali, gua udah kebal, makanya gua bilang apa yang kita pernah jalanin sama usaha kita sendiri ya, bukan pemberian dari orang tua, lu nggak bakal mati. Pokoknya jalannya udah tahu sih ya. Lu tumbang, lu gimana bisa bangun, lu tahu. Lu mau instan, lu tumbang ya udah selesai kelar. Ya, makanya banyak orang susah dari mewarisan. Susah, nggak gampang. So, habis stresnya sekarang gimana dong? Hah? Kayak gitu. Stresnya itu apa ya? Sekarang gua yang gua stres itu ya. Gua pengennya cepat, semua serba cepat. Tapi yang kerja itu enggak sesuai dengan apa yang gua mau. Itulah manajerial. Jadi manajerial itu suksesnya adalah mempekerjakan orang, menggunakan tangan orang lain untuk tujuan kita sampai itu jadi sukses. Makanya itu disebut manajerial yang bagus. Kalau mau kerja sukses dan sendiri? Enggak, kalau dengan sendirinya enggak bisa. Enggak bisa. Lu mau gimana pun enggak bisa. Enggak bisa gede lah. Ya, itu manajemen toko. Kalau mau jadi gede franchise, lu mesti percaya orang. Mana bisa kerjain sendiri? Bukan kita enggak percaya ke orang, cuman udah dipercayai tapi enggak sesuai dengan harapan kita gitu. Berarti dia tinggi ininya apa? Standarnya. Kadang-kadang orang jadi perfeksionisnya. Gua atau idealisnya? Gua bukan perfeksionis, tapi idealis. Enggak juga. Enggak. Tapi ya gua maunya gesit. Gesit. Tapi hati-hati kok dengan gesit. Kalau gua pandang dari anak-anak gua gitu ya. Yang gesit biasanya enggak rapi. Yang slow biasanya rapi. Nah, kita tuh dalam hal kita ngambilin karyawan ya, rekrut karyawan, nggak bisa kita yang gosip semua. Nantinya kita nggak ada yang nge-touch yang untuk rapi-rapi. Nah, itulah hebat gua. Gua maunya orang gua itu gosip rapi. Bagus. Oh, gila. Dikit rapi, udah kelar lu. Ini standarnya luar biasa nih. Hati-hati gila nih. Gua mesti belajar banyak nih sama dia. Kalau gua mau sukses, di kerjaan gua juga sama. Gua mesti nyari orang yang kayak begitu. Cuman susah kok. Kalo orang kayak gua gini 1000 hanya ada satu. Nah itu gimana cara milih orang yang kayak gitu dapetnya. Tapi susah juga kalau misalnya kita bayarannya murah. Oh, itu nggak bisa bro. Susah juga karena gua pilih orang yang lu sesuai dengan ininya ya. Lu mau bareng sama gua berjuang tapi nggak mikirin nilainya dulu. Kalau lu mikirin nilainya dulu, udah gua pasti nggak cocok sama lu. Benar. Cuman kan ada peribahasa gini kok. You pay peanut, you got monkey. Itu orang tolol yang ngomong. Gak berlaku di gua. Gak berlaku ya. Di gua itu semua. Berarti loyalitas tetap nomor satu. Semua. Gua di sini gua nggak anggapin lu sebagai karyawan. Semua rekan kerja. Apa? Rekan kerja. Even lu cuma terima gaji. Lu mau gaji lu gede, lu mau ini, lu mesti berjuang bareng sama gua. Nanti ada penilaiannya lah ya. Kan setiap itu kita pasti ada ini. Ada apa? Evaluasinya lah ya. Jadi nanti ada yang dibayar mahal, berarti sesuai dengan jobnya. Iya dong. Harus begitu dong. Gue kalau semua rata mah nggak adil. Tapi gue percaya dia kalau dalam hal nilai luar biasa. Makanya, gitu. Makanya dia nilai sendiri nih.
hasil kerjaan dia. Kadang juga banyak yang jelek. Gitu ya. Hmm. Tapi ya jelek, gua sebut jelek, gua enggak pernah ini. Gua enggak pernah munafik. Wah, jelek ya. Aduh, jangan sampai gua dibilang jelek, nanti gua kecewa ntar pulang. Itu udah bohong. Sebaiknya gua dari langsung gua kasih tahu lo ini ada kurang apa, nanti lu pulang balik kita kerjain ulang lagi. Okay, gitu. Ya. Biasanya begitu. Daripada lu dengerin dari orang ini jelek kurang ini itu. Kan lebih. Ini gua udah kasih tahu lu nih, ini ada kekurangan, nanti kita lanjut lagi. Betul. Prinsip gua cari duit boleh. Tapi harus ada etika juga gitu. Daripada lu dengerin dari orang ini kok gini kan gimana gitu. Betul. Kalau lu dengerin dari gua, oh ya kurang, ini memang belum kelar ya kan, lu bisa ngomong gitu. Beda lah bro, itulah kenapa gua dipercaya sama orang banyak profesional. Bukan hasil gua bagus, hasil gua biasa aja. Orang kesini bukan beli hasil, beli kepercayaan. Nah, gua sih kesini ketemu dia aja senang. Kita ngobrol panjang lebar itu buat sharing inilah ya. Ya. Lu kan udah jadi bos, gua belum. Belum jadi bos kok. Gua belum jadi bos. Gua masih kacung nih. Ini bentar bos IP ini. Bentar kalau jadi. Tengah satu nih. Kalau jadi ya. Iya. Mohon bantu doa. Pasti. Ya. Terus satu lagi, gua udah perintahin ke teman-teman segala semuanya. Tolong nanti kalau pembukaan jangan kirim bunga. Terus kirim apa? Kirim doa sama kehadiran saja. Tapi kehadiran yang paling penting kok. Iya, doa penting. Doa. Bunga gua udah ngerasain itu mubazir banget. Bener-bener buang-buang kan. Kalau kehadiran kan bikin rame. Kita punya grand openingnya, terus yang hadir pak, nggak usah gitu. Kita merit aja nggak ada yang datang, coba aja. Berarti ada sesuatu di lu. Ada sesuatu gitu kan. Tapi kan kita tetap berharap ya, meskipun undangan udah kita sebar, aduh si Anu. Mudah-mudahan pada datang gitu kan, rame gitu. Tapi di kondisi begini gua susah. Iya, ini kondisinya ya. Gua gimana ya? Jadi serba salah. Gua mau berharap lu datang tapi kondisinya begini. Ya kalau misalnya lu ada waktu lu datang aja. Jangan, enggak perlu sampai pembukaan juga apa. Duduk kemari, duduk kita ngopi segelas. Apalagi gua tahu lu sibuk kan. Bos gitu loh, ngurusin karyawannya banyak. Karyawannya yang makan berak itu karyawan lu semua tuh. Malu kok nyebut bos. Benar. Gua penghasilannya 1/100-nya enggak ada lah. Secuyanya dia. Makanya dia kan suka ngomong tuh kalau lagi belagu. Hendrik sini kami tuh suka belagu kan. Belagu apaan? Berapa sih lu gajinya gitu. Gua enggak pernah gitu. Banyak orang yang gini. Gua ada 1,5. Monato dapat apa bisa apa gitu. Jadi gua jawabin. Lu ada 1,5 juta, mendingan lu beli baju, bawa mak lu pergi makan. Salah gua apa coba? Bener loh. Bener. Lu kalau misalkan uang pas-pasan gitu, lu untuk ditato, ya lu bego. Cukupin dulu kebutuhan pokoknya, baru hobi. Bener? Cengli gak? Jangan lu belum ini mau kejarin hobi, itu salah. Itu suatu kebodohan. Nah, benar. Bisa juga. Benar. Cuman kan bahasanya kan kesannya tetap. Emang gua ngomongnya begitu. Betul. Terdengar arogan. Terdengar. Ya, terdengar. Open your eyes. Terdengar arogan. Tapi ini pure untuk kebaikan mereka. Karena benar, kalau misalnya lu ada uang segitu, kenapa lu nggak bahagian mak lu dengan uang segitu? Dengan uang yang pas-pasan begitu malah lu buat bikin nato, apa nggak sayang? Iya benar. Di samping itu mak lu berharap banget gitu loh, anak gua beliin baju buat gua gitu. Ya nggak sih? Benar. Tiap orang tua saya rasa yang mereka paling berharap ya anak gua beliin gua sesuatu, anak gua beli bawa gua makan. Tapi uang lu pas-pasan begitu, lu memilih untuk tato, ya gua. Nah, kita boleh kejarin hobi. Asal pokok lu udah ini. Tato jadi hobi sih ya. Hobi. Jadi hobi. Gua bilang hobi. Kalau gua sih belum sempet jadi hobi kok. Jadi apa? Gua ditato tuh pengen tahu sebenarnya seperti apa ditato. Tapi gua tertarik liatin ya memang kok hobi, bukan hobi ya, seni lah. Hobi itu, tato itu hobi. Hobi maksudnya kan maksudnya itu suatu kesenangan yang ya, nggak harus. Udah urusan keberapa gitu ya. Uh-uh.
nggak wajib lah. Ya. Nggak ada pun nggak masalah. Hmm. Jadi nanti kan nggak salah dong ngomong gitu dong. Nggak salah. Cuman ya mungkin ya nada orang. Iya. Itulah Hendrik Sidendang. Maklumin, kan gua nggak sekolah tinggi, jadi dengan bahasa gua sendiri. Wah nih, hasil udah tengah jalan tadi kok ya. Hmm. Tengah jalan udah kelihatan gambarnya. Pertama kali nervous, lama-kelamaan dinikmati juga nih. Asik juga ternyata rasanya, mantap. Kalau mau nyobain, ya lu tato lah. Ntar gua cerita-cerita salah lagi. Iya dong, lu masih nyobain. Gua dulu bilang, oh ada yang bilang tato sakit, ini sakit. Ya ini rasanya gue gak bisa ngebayangin, gak bisa gue ngomongin dengan kata-kata. Kalau gue bilang, sakit mah lebih sakit ditipu orang lah, lebih senep gitu. Kalau sekarang, awalnya nervous, sekarang udah mulai terbiasa nih, udah mulai enjoy. Siapa dong bisa bawa suasana gitu. Yeah. Tapi benar, itu ya gitu, mungkin ditato depend on artis tatonya. Terus kru-nya juga lo inget ya, ini kan ada kru juga, kebetulan ada kru, kita bisa ngobrol. So, kita feeling-nya nggak kesini. Gue sih nggak feeling yang gambar, biarin aja gambar gitu. Kita nikmatin, karena gue mau hasil. Kalau mau hasil, masa ya akhirnya nggak beres, terus nanti pulang masih ganjel kan. Aduh, sayang gitu loh. Ketemu beliaunya aja udah susah. Loh, kita nggak memanfaatkan timing-nya salah gitu. Nah, itu aja sih. Liatin wajahnya serius begitu. Gua kalau liatin dia biasanya wajahnya nggak seserius itu. Sekarang serius dia. Gua tambah asik aja dah. Asik. Mari kita pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Luar biasa, akhirnya tato gue selesai dengan berdarah-darah lah. Awalnya nervous, setelah itu gue enjoy sama ini. Karena gue senang sama gambar ini ya, hasil desainnya. Pokoknya exciting banget lah hari ini. Gak bisa gue bayangin. Yang jelas, tato-nya luar biasa. Skor 1-10, gua kasih 1000, biar jadi 100 kalau dibagi 10. Tinta putih, banyak orang bilang sakit. Memang lebih sakit, tapi ada bagian-bagian tertentu yang lebih sakit dari tinta putih gitu. Jadi gua sih enjoy aja lah. Sayang kalau sampai tinta putih enggak ini. Pak Hendrik berapa kali di videonya bilang, wah sayang kalau tinta putih enggak. Dan ternyata hasilnya kayak gini. Luar biasa. Kiayo.
desain gila banget lah, gue nggak nyangka dapat gambar yang kayak gini. Itu di benak gue, bener nggak nih Pak Hendrik bisa punya desain bagus buat gue gitu. Ternyata gila bener lah, edan top marco top Pak Hendrik. Gak bisa ngomong deh gue. Awalnya sih gue punya desain sendiri itu, bukan desain, gue udah lihat cari-cari gambar. Nah, gue kasih ke Hendrik. Udah gue semangat buat ditato kayak gitu. Itu dia bilang pasaran si ini. Aduh, gue bilang ya udah Pak Hendrik, tolong cariin gambar. Begitu gue serahin ke Hendrik, gue nanya kan dapat foto kayak begini nih. Ini luar biasa banget nih. Dan ini cuman gue yang punya nih. Meskipun ini copycat, tapi gue ya cuman ini yang punya dari gue Hendrik. Top pokoknya. Nah, bro, my friend. Jadi gue sangat gue udah capek juga dan gue ada kenang-kenangan buat lo. Karena lo udah memecahkan rekor gue nih. Ini luar biasa ini. Ini sangat limited banget dan ya mudah-mudahan nggak ada nilainya sih, nggak seberapa, cuman ya kenang-kenangan buat lo lah dari HS. Oh, gile, ini surprise kedua. Setelah ini dapat ini, gile. Anda lah yang mau pakai ini. Makasih banget loh. Ini sih ini. Nilainya nggak seberapa, cuman apresiasi aja buat lo ya. Thank you banget loh. Ini luar biasa lo. Gila lah. Ya. Thank you, bro. Speechless gue sama Pak Hendrik. Yang penting lo puas. Capek gue juga berarti. Oke, okay, my friend. Jadi, ini cuman... tadi dari pagi sih kita kerjanya. Dari pagi sampai sekarang. Tadi juga sempat berhenti untuk makan dan bla 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 bla. Dan kita kelar. Sekarang jam 12. Jam 11-an. Dan dia juga harus langsung pulang ke Subang. Ya, hati-hati bro, gua cuma pesen itu. Okay. Nanti kalau misalnya ada yang cara rawatnya gitu, ada yang nggak ngerti, lu boleh kontak gua. Ya. Itu yang penting utamanya ya, nanti begitu lu udah sampai rumah, lu mesti bilas dengan air hangat. Bilas dengan air hangat, terus pas lu bilas gitu, agak lu kucek. Air sabun lewat nggak apa-apa. Jangan lu sabunin. Seusaha mungkin dia kering, jangan lembab, jangan biarin kayak misalkan yang kayak ini ada keringnya kayak begini kan, jangan biarin sampai dia kering di situ. Dihapusnya, diusap aja. Ya, kering bersih, lo harus jaga itu. Dan besok pagi lo bangun diulang lagi sekali, bersihin pakai air hangat. Setelah itu terserah lo mau dingin mau panas nggak apa-apa. Tapi dicuci aja gitu jangan. Iya. Biar bersih, biar sih keringin lagi. Sih keringin lagi gitu. Kalau habis mandi keringin aja. Biar jangan sampai dia ada kayak gini. Sauna, spa, berenang, olahraga jangan dulu. Paling cepat 2 minggu. Nanti kalau mulai semingguan gitu, dia kan bakal gatal banget tuh. Jangan sampai lu garuk. Nanti warnanya bakal kekopek. Takutnya kan di luar gini kan udah sembuh. Pas di dalam lapisan itu masih belum kering. Kalau lu copot nanti warnanya jadi bolong-bolong gitu. Ya. Terus kalau misalnya pun gatal, lu udah gatal banget nggak tahan, lu bisa ada selapis baju. Jangan langsung ke ini ya. Semoga tidak ada itu ya, ada luka atau hal lain yang fatal. Gua tunggu kehadiranmu yang kedua kali. Oke, okay, my friend. Selamat malam dan open your eyes. Open your eyes. Open your eyes.